Okey, bila kata model coral ni, dia adalah warna yang mesti ada orange sikit. Ini warna dia macam merah orange sikit. Alright. Tak payah nampak kuat lah. Tapi okay, cantik sebenarnya. Lepas tu kita tak ada, dia tak horn. Kita kurangkan je eh. Warna dia macam ni. La 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 la. Sekejap. Cantik. Ui, banyaknya orang komen sini. Sekejap. Saya pakai terakota. Semua kawan tegur lawalah lipstick kau hari ni. Ha, kan? Terakota tu yang saya pakai mula-mula tadi. Yang ini warna Modest Coral. Cantik warna dia. Saya suka. Dia kalau, okay, dia apa tau? Dia kalau kita tak make up ni memang nampak macam wow, bibir dia. Apa sah bibir dia tu melampaui batas, merah sangat. Jangan risau. So, saya memang tak pakai make up apa. Tak buat kening, tak pakai eyeshadow, tak buat eyeliner, kan? Jadi, nak tengok tak saya pakai? So, untuk saya seimbangkan. Sebab warna lipstick yang menyerlah ni kadang-kadang bagusnya dia buat kita nampak outstanding. Kesian bibir pun melampaui batas. Sorry. Okay, nak tengok tak? So look apa? Look yang sesuai dengan warna lipstick yang wow ni. Jom. Saya belajar makeup daripada ramai makeup artist. Dan saya belajar daripada yang Malaysia ada, daripada Indonesia pun ada. So, untuk lipstick, kadang-kadang orang dia suka make up apa tau. Mata ni macam nude je, tak ada warna. Tapi bibir ni nampak menyelah. Cuma, kalau nak seimbangkan dengan mata kita, bibir dia ke depan dulu daripada yang lain. So, kita kena seimbangkan dengan mata kita. Okay, caranya adalah kita naikkan apa orang kata, highlight kan, bukan highlight lah. Kita apa ayat dia? Kita boldkan mata kita dengan cara kita pakai kening warna hitam. Bukan warna hitam, warna dark brown. Ini terbaru tau daripada Color Fresh. Ni Color Fresh. Okay, anda boleh tengok. Terima kasih yang membeli bibir terjuih. Pahang, cakap lagu tu. Okay, kita akan gunakan brown color. Saya nak tengok mana satu dark brown. Ini terbaru ya, terbaru daripada fresh color. Ambil ni lah, bagi lampu sikit lah, macam gelap sangat kan. Okay. Alright, semalam saya dah tunjuk sebenarnya tapi tak apa, saya tunjuk lagi sekali. Sebab ini tips. Kalau anda nak pakai warna-warna melampau, warna-warna terang lipstick tu, kita seimbangkan dengan saya pakai blusher Simplicity pun orang puji lawal. Ya? Bagus, Alhamdulillah. Okay, jom. Kita buat kening. Macam saya kata semalam, janganlah keluarkan sampai macam ni. Jangan terkeluar sangat dia punya... dia punya apa eh? Dia punya batang. Dia punya celak. Dia punya eyebrow ni. Keluarkan sikit je. Macam ni. Sini sikit je. Pensel. Mata pensel. Masya Allah. Mata pensel dia jangan keluar lebih-lebih. Okay, jom. Saya tunjuk cara dia. Bismillah. Okay, ni. Sebab kita punya ni, eyebrow, pensel, Color Fresh ni memanglah sangat pigmented. Sikit saja dia melekat terus. Jadi kita layang-layangkan.
Ha, nampak? Kita layangkan buat yang hujung dulu. Buat ekor kita dulu. Macam lagu ni. Buat ekor kita dulu. Ha, tengok. Ha, sekejap je tengok. Dah keluar. Kalau terkeluar terlebih tu tak apa. Jangan risau buat je macam ni. Ha, dia senang senang dipadam. Nasib baik dia senang dipadam. Okay, nampak? Saya buat hujung ni. Saya buat style kening tebal sikit. Saya tak pakai cermin kekok lah. Okay. Saya buat kening tebal ya, you all. Tebal maknanya kita lebihkan sikit daripada dia punya asal. Ha, nampak? Kan asal dia nipis sampai sini. Tapi kita naikkan sikit macam ni. Ha, tips dia. Pergi dekat ujung ni. Sini ni lekuk dia, turun. Turun. Ha, gitu je saya buat kening saya. Senang, cikgu. Hey. Tolak sikit lah. Kasi nampak. Saya tak yang undi sebab saya kat KL. Saya dah check dah tadi. Saya nervous juga semua tanya. Kak Iti tak undi ke? Mak Iti tak undi, tak undi. Saya tak yang undi sebab saya dekat wilayah. Senang sikit nak jawab ke tidak tadi. Ya Allah. Puan. Check dulu. Check. Anda boleh pergi ke MySPRM untuk check mengundi kat mana. Okay, tu dia. Saya dah buat hujung kan? Hujung sini dengan hujung sini. Saya dah buat dah. Layang-layang je. Layang-layang terbang. Bukan layang-layang tu. Ini layangkan. Dah masuk ke? Belum lagi kan? Okay, layangkan sahaja. Jangan tekan. Okay, untuk untuk kita punya ni eyebrow pencil daripada color fresh atau fresh color. Fresh color ni, nasihat saya anda jangan tekan beraya. Layang-layangkan saja sebab dia sangat-sangat pigmented. Dia cepat gila melekat dan kita ada salah ke SPRM? My, betul lah kan? Tadi kita check kat situ. SPR. Betul lah. My SPR semak. SPRM. My SPR semak. Gitu. Okay, faham je lah you all ni. Babah. SPR semak. Saya dah semak dah. So, saya tak payah pingundi. SPRM. Buat nakai, siap. Okay, jom. Jadi, kita punya ni, dia ada pula hujung dia. Ada brush. Dan dia ada warna sebenarnya. So, depan ni tak payahlah letak pensel ni. Guna brush ni je. Tips dia, saya tunjuk ni. Supaya orang yang beli produk ni, ala tak tahu nak pakai. Buat apalah, tebal gila sangat saya punya kening ni. Datuk T, oi. Jangan. Ini untuk depan saja untuk anda. Ibu, tapi sekejap. Ni. Okey, jom. Okey, ini dab dulu dengan tisu sebab dia memang color dia memang pigmented. Okey, buat ini untuk depan. Ya, jom. Lepas tu bawa je ke belakang. Ha, nampak dapat kening serabut. Ibu. Okey, jom. Kejap lah, ya Allah. Apa korang ni? Aduh. Semua dapat. Orang suka sama Siti dan Khadija. Dapat kening Brooke Shield. Semua yang gelap. Dia kenapa nangis? Dia gelap lah, sayang. Gitu. Okay, jom. Dah, let's go. Gitu. Tunggu sekejap. Afiah, gitulah. Ibu nak buat live, dia pun sibuk. Macam-macam. Tunggulah cak. Belilah produk eh. Sambil-sambil tengok tu belilah produk.
No. Aduh, you order lagi ke? Ha, terima kasih. Amanda, apa yang bulat-bulat? Oh, bulat-bulat tu lampu. Sorry ya, you all kena sidar. Minta maaf banyak, Afiah. Okay, fahamkan saya dah tunjuk tadi cara pakai. Lepas kita lukiskan di bahagian belakang, kita gunakan sikat yang ada ni. Sikat yang ada ni, sikat yang ada sekali set dengan kita punya eyebrow ni. Eyebrow. Tapi saya nasihatkan supaya dab dulu hujung dia ni. Sebab takut dia terlebih. Okay. So saya buat kat sebelah sini pula. Sebab kita ada bulu-bulu. Barulah kita sikat dia. Macam tu. Okay, macam tu. Nampak dia terkeluar. Memang kening saya sebelah lain, sebelah lain. Dia tak sama, dia tak sama kiri kanan. So sebelah bulu saya dia mencacak ke sini. Sebelah ni dia macam okey lah, kita bawa ke sini juga. Nampak. Alright, gitu. Kan dah jadi trend kening-kening tercacak ni. Okay, you all. Gomez. Ya, alisnya memang beda-beda gitu. Sebab ini terlebih dia punya ni. Terlebih sikit, tak apa. Kita ada. Kita boleh buangkan, tak jadi masalah. Okay dah. Kalau nak lagi senang, nak kurangkan dia punya tu, apalagi ambillah bedak. Macam biasa saya cakap, dab je. Bedak ni dia bantu terus. Bantu balik tweaked kita ni. Akan bantu balik kita punya. Korekkan balik kita punya. Kan saya punya bulu kening memang lain sebelah. Sebelah ke sini, sebelah ke sana. Tapi okeylah, begitu. Okey. Nak serabut-serabut kan? Kita dah dapat dah. Brook Shield. Okey, lepas tu. Kita kena letak eyeliner. Saya menggunakan eyeliner daripada Argan. Argan ni. Hai. Dia. Saya guna warna warna black lah kan. Sebab saya kata tadi kita macam mana nak seimbangkan lipstick yang lebih menyelah. Kita pakai warna yang lebih kata menonjol ni. Kita nak seimbangkan dengan mata kita. Okay. Alright. Saya nak seimbangkan dengan mata saya. So ini dia. Kita pakai Argan eyeliner. Okay, bibir terjuih. Okay, eyeliner saya warna hitam. So kita layang-layangkan je. Kita buat. Kita layang je. Saya tak tekan kuat tau. Nampak? Tarik sikit pun tak apa. Sebab dia jenis cakul. Kajal. Ini kajal tau. Kita punya eyeliner kajal. Jom kita lukis. Semalam saya dah buat dah cara macam mana. Kalau tak ada eyeshadow, tiba-tiba kita nak kena pergi dinner ke apa kan. Kita buat smoky eyes dengan menggunakan eyeliner ni. So nampak tak? Bila bibir kita terlebih, warna-warna dia macam warna yang terang gila. Kita balas dengan eyeliner dan juga kening yang warna
dark brown. Okay. Sekarang masuklah waktu solat fardu asar. Okay. Gitu. Senang je. Saya suka gila eyeliner ni. Dalam melekat, terletak macam tu. Lepas tu senang nak lukis. So ini dia cara dia kita nak balas balik. Dan kita pakai lipstick, nampak? Gitu. Kita cara kita balas balik untuk lipstick yang terlalu menonjol ni kan. Sebab tidak nampak bibir je ke depan. So kita balas dengan eyeliner warna hitam dan juga kening yang lebih gelap. Okay. Ini tak pakai eyeshadow. Saya cuma pakai eyebrow, eyeliner dan juga lipstick. Okay. Lipstick ni matte. Yes, lipstick ni matte. Baru dia seimbang. Perasan? Baru dia seimbang. Beza cushion foundation dengan cushion foundation dengan argan ni. Okay, jom kita cakap cushion foundation dengan argan pula. Sambil-sambil tu belilah. Okay. Waalaikum, nak sangat jumpa Tok T. InsyaAllah Azrin, ada rezeki kita jumpa. Datanglah konsert saya. Okay. Beritahu resepi cireng. Oh, ini bukan program masak, belum lagi. Kalau saya masak, saya bagi resepi ya. Cireng senang je nak buat. Okay, let's. Ada yang bertanya, apa beza cushion foundation? Cushion foundation dengan timeless cushion foundation. Ah, sekejap. Beza cushion F... apa ni? Tak faham. Apa beza cushion FD bag 06? Alamak, nak kena buka pula dengan timeless cushion foundation. Boleh tak tulis apa dia FD tu? You all... nombor-nombor. Boleh tak tulis-tulis apa produk tu? Saya nak kena buka balik nanti. Okay, azan. Okay, ini dia. Bila pakai, sebab orang suka sekarang ni pakai yang jenis nak nampak kening, nampak macam okay, dia macam berserabut sikit macam ni kan. Memang dah jadi trend sekarang. So, itu yang saya keluarkan, kita punya eyebrow pencil. Sangat pigmented dan dia ada gel yang ada warna. Modest color apa? Okay, apa beza lipstick modest color 47 dengan 53? Saya ada modest color saja. Modest color ni dia lebih orangey. Dia warna dia merah tapi dia orangey sikit. Satu lagi apa? 4753 macam. 47. Mana dia? Tujuh warna coral, modest coral. Dengan 53. Okay. Lipstick. Oh. Dia sama je modest coral. Cuma sekejap. RM8. Oh, affiliate. Modest coral, simplicity, timeless cushion foundation. Saya rasa better you all boleh pilih sebenarnya.
harga sama je lah. Okay, mungkin tim saya boleh betulkan balik. Sebab saya ada masukkan produk ni di bawah. Dia ada dua affiliate. Boleh tolong betulkan. So, you all boleh pilih yang murah lah. Yang harga discount tu. Tati? Sekejap saya beritahu dia. Okay. Okay, nanti tim saya betulkan balik. Okay. Terima kasih bagi saya gift. Terima kasih banyak. Tok T. Okay, tim saya tengah betulkan. Sebab saya masuk yang sebelum ni adalah harga yang asal. Macam itulah sebelum hari ni kan kita baru start harga warehouse sale. So, tim saya masukkan. So, dia double. Betul. Saya masukkan Beauty dan Simplicity. Sebab kita ada dua affiliate. Betul. Okay, nanti tim saya betulkan. You all ambil harga yang paling murah lah. Ambil pada harga yang murah. Okay? Antara dua tu sama je. Tapi ambil harga yang murah. Sebab saya ada dua team saya dalam ni. Dan harga yang sebelum ni. Sebelum kita offer untuk hari ni. Yeah. Lipstick yang ni dia tidak seperti yang tadi. Yang tadi fresh color tu dia transfer proof. Yang ini dia matte saja. Ya. Yeah. Macam kurang. Ada sikit tapi dia kurang. Sikit. Tapi dia kurang. Okay. Senang basuh. Sangat senang. Okay, ni saya buang ya. Eyeliner brow. Okay, eyeliner. Nak tengok juga eyeliner? Boleh, tak ada masalah. Okay, ni tadi yang saya pakai warna hitam. Okay, saya swatchkan ya. Ini eyeliner hitam. Hitam semua tahulah kalau hitam kan. Tapi dia punya ni sangat sangat senang nak dilukis dekat mata anda, kening anda. Wow, pekat. Memang pekat. Memang pekat kita punya kajal ni. Sekejap ya. Tak keluar lagi. Okay, pusing. Macam ni. Ini warna brown. Ni beza dia. Okay, ni beza dia. Okay. Okay, tim saya tengah betulkan balik. Kulit jerakat. Sesuai pakai Crystal Snow. Crystal Snow ada dalam beg kuning. Okay. Ada dalam beg kuning. Crystal Snow ni memang khusus kita formulasi untuk mencerahkan, memutihkan kulit. Macam mana orang-orang yang nak kulit ala-ala orang Korea tu. Memang boleh guna Crystal Snow. Janji anda tak ada masalah kulit ya. Tak ada jerawat yang banyak apa semua. Sebab apa-apa pun kalau orang ada masalah kulit wajah, kena rawat dulu wajah tu. Jerawat tu kena dirawat dulu baru boleh pakai nak memutihkan. Okay. Chanel Harun ada. Nak buat. Boleh. Buat je lah. Senang. Buat je. Kalau ada tu buat je. Bagi. Mesti kat kita pakai ni. Cushion coat 10. Apa dia? Gelap. Cushion foundation kita. Yang ini. Timeless. Sebenarnya kita ikut kulit yang sebelum ni. Sebagaimana yang kita dah keluarkan. Untuk orang kulit sawo matang. Kita ada warna yang 03. So, okey lah. Sesuai untuk orang kulit sawo matang.
Ya? Cushion foundation ada satu color je ke? Cushion foundation ada satu color je ke dekat saya punya bag? Okay. Je ke cushion foundation dalam beg kuning saya? Sebab sekarang ni kita buat warehouse sale, memang banyak barang dah habis. Banyak barang yang memang tadi tim saya dah buat dah, harga pula murah-murah, memang ada yang dah sold out. So cuma cushion foundation timeless ni kita tak tahu. Bagi Atati jawab, cushion foundation ada tak? Sold out? Wow, cushion foundation dah sold out. The Magic Max dengan, terima kasih, The Magic Max dengan The Magic Lux. Sekejap tak faham. The Magic Max dengan The Magic Ungu biasa tu ada beza tak? Ada. Yang The Magic Max yang terbaru ni memang kita kita menggunakan teknologi terbaru. Ada kesan untuk pencerahan. Kalau sebelum ni The Magic kita tak ada kesan pencerahan. Dia untuk untuk memberi mood yang kulit yang tenang, mood yang tenang, untuk menganjakan kulit wajah, untuk mengurangkan garis-garis penuaan, ya, untuk wanita-wanita yang dah berusia macam saya. Tapi yang terbaru, The Magic Max kita, inovasi Korea, dengan dia ada kelebihan mencerahkan juga kulit wajah. Itu beza dia. Okay? Saya pakai pencuci wajah The Magic. Sekarang ni memang saya boleh kongsi rutin saya, saya pakai. Aduh, 10 lah orang kata kan. Ataupun kulit saya ni sensitif sikit, dia akan macam merah-merah, burn, sunburn ke apa kan. Memang saya pakai ni, saya bawa ini, Hip Rose. Hip Rose ni memang best gila sebab dia ada petals, rose petals. And then kelebihan dia, rose hip extract juga. Dia barrier repair, barrier repair, blemish free, smooth, apa ni, smoother complexion. Memang saya pakai ni. Bila kata, oh nak pergi ni lah, pantai lah, duduk kat pantai lah, saya membawa set yang ni. Set rose hip. Rose hip ni memang saya paling suka. Lepas tu bila kita punya, dia punya moisturizer mana ya? Serum dia ada. Pencuci wajah. Serum dan juga moisturizer dia. Beauty moisturizer. Kalau you all banyak terdedah dengan matahari, kulit selalu pedih-pedih apa, pakai yang ini. Ya, yeah, The Magic memang terbaik. Komen daripada pengguna Tega. Wallahi, Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Alhamdulillah, terima kasih. Betul. Siapa-siapa umur macam saya, pakai The Magic memang you akan happy. Percayalah. Tak komplain sebab The Magic tu memang sesuai. Okay. Dah order untuk ibu, thank you. Terima kasih Azmol. Bagus, anak yang soleh. Hari Jumaat ni bagi ibu kegembiraan. Hadiah kat ibu. The Magic. Okay. Bestnya adalah wangi, bau rose. Dia ada rose petal juga kat dalam ni. Dan bentuk gel, nampak tu. Okay. Ini terima kasih. Hot Avalon. Terima kasih. Okay ni. Kalau orang nak pergi, macam saya kata, pergi holiday, duduk kat pantai, muka pedih-pedih, apa semua, pakailah rose hip. Ataupun anda banyak terdedah kepada tempat sejuk pun, kena boleh pakai ni juga. Ini dia repair. Dia skin barrier. Dia bantu untuk membaik pulih kulit anda yang dah apa kata, ada kerengsaan kulit. Gitu. Ni memang saya akan bawa. Okay. Ni ada rose hip.
skincare rose hip. Terbaik. Sunscreen tak ada, sunscreen tak ada ke? Ada. Sunscreen kita ada. Ada. Buat apa tak adanya? Pregnant boleh pakai tak? The magic. Okay. Kalau nak pakai, bolehlah pakai bila dah 3 bulan ke atas. Okay? 3 bulan ke atas. Sebab saya pun, saya faham. Sebab saya pernah mengandung. Saya memang nak jaga betul-betul kandungan saya. So, 3 bulan tu belum lagi. 3 bulan ke atas maknanya 4 bulan. Macam tu, dia dah cukup kuat dah dalam kita punya rahim. Then, nak pakai, pakailah. Okay? Apa tadi saya cakap eh? Sunscreen. Okay, sunscreen. Mana sunscreen saya dekat? Oh, dekat tempat saya make up. Dekat saya punya. Nak ambil ke? Okay, saya cerita. Sunscreen saya memang best. Kita cakap best je lah. Mana cakap sunscreen sendiri tak best? Mestilah best. Sebab apa? Bau dia bau butterscotch. Dan dia tak ada white cast. Dia memang licin dan terus pakai ke muka tu terus glow. Dan dia absorb dengan baik. Terima kasih, ada gift lagi. Masya Allah. Terima kasih. Sunscreen tu best, bau dia butterscotch. Semua cakap macam tu. Okay. Dan dia SPF 50 plus PA plus plus plus. Ini saya tak tengok pun. Saya rasa saya betul. Okay. Kalau tak betul tu, tolong betulkan saya. Okay, sunscreen tu anda boleh beli dengan kami. Sebab apa? Sunscreen daripada Simplicity ni berbeza sikit. Ada setengah sunscreen, dia memang sunscreen saja. Dia memang tak kenapa kening besar sebelah tu. Tak apalah, besar sebelah kita picit. Kasih dia. Ha, kalau besar sebelah sini kita picit. Ha, senang je nak betulkan kening. Jangan susah. Ha, gitu kan? Terus, ha. Sebab kita pakai brush tadi, dia kembangkan kita punya kening. Senangnya, senang je picit je lah kening tu kecil-kecil. Okay. Okay, sunscreen saya. Bagusnya sebab kita ada niacinamide juga. Ada setengah sunscreen, dia tak ada niacinamide. Dia memang khusus sunscreen saja. Maknanya pakai-pakai-pakai, protect kulit anda. Lepas habis pakai, dia tak ada function. Tapi kita punya sunscreen, lepas pakai, kita dah waktu yang sama, dia protect kulit anda. Dalam masa yang sama, dia memutihkan kulit sebab kita ada niacinamide. Okay? Itu beza dia dan bau dia harum, bau butterscotch, rasa nak makan. Dan juga dia tak ada, dia tidak ada a white cast. Ini saya hafal. Saya ingat kot. Boleh? Belilah dekat saya punya beg kuning. Boleh ambil tips daripada Tok T. Kalau besar kening tu picit. Picit je. You all picit macam ni. Ha, kan bulu kening kita ni mengikut. Ha, picit je. Ha, ha. Apa susah. Nipis lah dia. Terus tak kembang. Boleh. Kalau disengit, tolak je macam ni. Ha, kan. Kenapa kening saya kenapa tak boleh Tok T, Allah. Saya ni fleksibel semua benda ke? Macam apa? Macam tanah liat kot. Ha, gitu. Senang nak alter. Okay, eyeshadow. Okay, apa eyeshadow saya nak jual ya? Eyeshadow saya nak jual. Inilah dia. Eyeshadow ni, eyeshadow yang senang dibawa ke mana-mana dan sudah lengkap segalanya. Untuk siang, untuk malam, untuk pagi, untuk petang. Okay, percayalah. Nampak saya live. Okay, ini. Okay, warna-warna ni, warna-warna yang memang best. Warna yang kalau anda pakai siang malam, pagi petang pun boleh. Tak ada masalah. Dia daripada dia warna untuk highlight. Tengok saya pakai letak je lah. Untuk highlight macam tu. Bahagian atas ni kita highlight dia dengan warna lebih cerah. Dan warna warna nude, warna coklat, light coklat gelap untuk di hujung mata atau di bahagian dalam mata. Warna ni memang famous lah.
Kalau anda tengok makeup-makeup Thailand, ha, Thailand yang suka sekarang ni viral-viral orang suka tengok, warna ni popular lah. Sebab dia warna ni memberikan muka yang sweet. Dia macam warna pink chocolate. Memang cantik. And then ni warna shimmer. Tiga warna ni adalah shimmer. Tiga warna ni adalah berkilat. Tiga warna ni adalah matte. Dan tiga warna ni juga adalah matte. Tapi dia adalah lebih dark dan cerah. So, bermain-mainlah dengan warna-warna yang ada di sini untuk siang, malam, pagi, petang. Sangat bagus. Satu-satu palette ni je selamat hidup saya. Ha, nampak tak? Hari tu kan saya ada makeup ala-ala Barbie. Ala-ala Barbie, saya pakai warna ni lah. Warna ni. Warna ni saja. Wow, meletup. Ni pun kita tengah ada discount. Boleh tengok dekat saya punya ni, ya. Okay, sekarang ada voucher RM8 untuk pembelian RM80 ke atas. Free shipping. Okay, batu. Oh, ini untuk saya punya kerongsang. Wow. Eh, saya ni pergi mana? Okay. Kerongsang. Alamak. Dan cakap-cakap pasal makeup ni, kerongsang ni. Belilah sekarang, kita ada offer RM50 untuk dua. Satu, dua. Kita tukarlah kerongsang. Okay, tukar kerongsang. Okay, itu eyeshadow saya. Boleh beli eyeshadow saya. Kenapa muka macam Stino Aliza? Kan? Allah jadikan muka kami serupa. Stino Aliza dengan saya. Tok titik tok sama muka kita orang. Okay, saya nak tunjuk anda lagi. Batu ni batu Zikron. Dia kedua terbaik selepas Swarovski. Saya rasa betul dah. Okay, ini? Ini yang seterusnya. Zircon. Betul, zirconia. Okay, ini adalah satu lagi kerongsang. Anda boleh tengok, ya. Oh, lepeh. Masya Allah. Padan tengku. Zircon. Batu zircon ini adalah batu yang high quality. Dia kedua selepas Swarovski, dia antara yang terbaik. Dan kita punya kerongsang ni agak ada berat dia sikit lah. Tak adalah ringan sangat. Kalau terlalu ringan tu yang senang patah, kan. So dia memang high quality. Itu ibunya dan ini anaknya. Serum tak ada dalam beg kuning? Ada, mesti ada weh. Ini untuk bawah dagu, ya. Okay. Boleh review beg nombor 5? Okay. Okay, ini untuk bawah dagu. Ini untuk kerongsang kita. Memang cantik. Kita tak keluar banyak. Ada tiga design. Harga RM50 saja. Okay, anda boleh beli sebagai hadiah. Kepada siapa? Kepada ibu tersayang. Kepada kawan-kawan baik. Kawan-kawan tersayang. Kepada kakak, adik. Mak saudara suami saya. Orang duduk tengah kampung tempoyang weh. Pepaleh. Lah, kampung kawah rupanya. Tempoyang tu kat mana boleh tak kabur kekeh ni, ha? Dekat masjid. Tempoyang ke dekat mananya tempoyang tu? Ni orang kampung tempoyang cakap gitu je. Tapi Kak Syairah cakap lagi best. Saya kena ada orang cakap sama baru jadi. Saya cakap sorang-sorang nanti dia boleh jadi pergi ke utara pula. Okay, ini satu lagi. Ini lebih modern. Kerongsang tak ada ke? Ada.
Ini kerongsang lebih moden. Kalau you all tak nak klasik macam tadi, anda boleh beli yang moden ni. Harga RM5 ya. Ni moden sikit. Okay, cantik ni. Ini untuk bawah. Cantik, just nice. Kecil. Okay? Nampak? Okay, anda boleh beli kerongsang offer kita RM50. Dan juga ada juga butang baju Melayu. Butang baju Melayu pun ada. Permata sama juga. Zircon. Harga RM50 juga. Ada permata hitam. Ya, antara pemana hitam nama dia. Dan juga warna clear permata. Okay, harga dia RM50 kita bagi sempena warehouse sale untuk produk di bawah City DK. Okay, Simplicity dan sebagainya. Okay. Alright. Sekejap. Oh, dari Indonesia pun ada. Saya kena balas sekejap. Okay. Terima kasih pada yang membeli. Terima kasih pada yang ada bagi give, yang membeli, yang tengok saya make up, tengok saya membebel, dengar saya membebel apa semua. Okay, untuk orang ada yang lagi bertanya-tanya kepada saya. Siti Nurhaniza, terima kasih. Kak Lia Shop ada. Ha, semua minta saya sebut nama diorang. Saya dah sebut ya, mana yang saya sebut tu. Okay, terima kasih yang membeli juga. So, dalam kita punya beg kuning, dah makeup-makeup, dah cerita pasal skincare. Kita ada perfume. Okay, perfume. Untuk blemish, yang mana skincare? Okay, clear solution. Bagi yang ada kulit tu ada masalah teruk, jerawat yang kuat dan sebagainya, boleh guna Clear Solution dan kita jual dengan harga yang sangat murah hari ini. Sempena warehouse sale, kita jual RM15. Itu harga paling murah. Okay, belilah satu set. Okay, ni perfume. Sebenarnya dia perfume ni orang panggil apa, sesuai untuk lelaki dan juga perempuan. Sekarang ni perempuan bau-bau oud pun perempuan pakai. Saya pun pakai bau-bauan oud. So ini sangat wangi. Sangat sangat best bau dia. Oud dia untuk lelaki, bau dia macho gila. Handsome bau dia. Unisex kata Abang Tanjak. Betul Abang Tanjak, unisex perfume. So kalau pergi ada orang nak pakai apa tu? Ramai juga kat TikTok. Diorang tunjuk yang saya pakai perfume LV. Saya memang ada beli tu, tapi itu bukan favorite saya yang selalu saya pakai. Sebab saya ada satu yang memang saya pakai selalu tu, bau dia lagi saya suka. LV tu dah sikit-sikit tapi tak betul-betul bau yang saya suka tu lah. Terus sesuai skin macam mana? Bismillah. Sekejap eh. Minum. Kering tekap. Okay. Rosehip ni. Skincare rosehip ni. Bagi orang yang ada kulit sensitif. Sangat-sangat bagus. Sebab dia akan merawat. Dia akan membantu bagi orang yang ada masalah keradangan kulit ya. Barrier repair. Dia bertindak sebagai barrier repair, blemish free dan smoother complexion. So ini anda kena dapatkan. Okay, ini memang best gila. Saya suka sangat. Dan pakai dia sejuk wajah kita. Rasa macam pedih-pedih itu pun dia rasa macam dia soothing dan dia cooling. Soothing dan cooling. Ini best. Okay, siapa ada problem. Terima kasih bagi saya durian. Oh, saya belum makan durian lagi lah. Saya nak carilah dalam peti ais. Datuk Kes selalu tak durian dalam peti ais dia pesan kat Mac. Sebab apa?
bila makan durian dalam peti ais tu, dia rasa macam makan aiskrim durian. Betul, tak tipu. Kadang-kadang lima biji letak dalam peti ais. Okay? Tapi yang perfume LV tu, dah saya jual perfume pula dah. Tidak, dia tidak bau seperti raudhah. Bau lain. Yang saya pakai itulah. Tapi anda beli yang ini. Yang ini harga mampu milik. Bau pun best. Memang saya tak tipu, bau dia best. Untuk lelaki, untuk perempuan juga boleh pakai. Okay? Bau Heavenly Oud. Heavenly Oud memang best. Ada yang beli daripada kita punya agent. Dia beli sampai 6 botol terus. Sebab dia tahu dia takut dah tak ada nanti kan. Kalau takut kita dah discontinue. Yang saya pakai lipstick sekarang ni adalah warna Modest Coral daripada Timeless. Modest Coral Timeless. Okay, suka spray oud kat telekong dan sejadah. Betul. Warna dia memang tinggal belakang. Warna pula dah. Bau dia memang tinggal belakang . Bau dia tinggal belakang. Dan dia tak menyakitkan hidung anda. Terima kasih kerana membeli. Dia tak menyakitkan hidung, tak peningkan kepala. Dia kan ada setengah oud tu bila melekat tu rasa, ya Allah apa ni, bau masam lah pula oud dia. Yang itu saya tak sukalah. That's why bila saya keluarkan Heavenly Oud ni, dia punya orang panggil, biasa kalau kita spray perfume, kita kena spray dan biarkan dia dulu berapa minit, bau yang terakhir, top note dia, orang panggil top note dia, baru bau dia yang sedap. Ini adalah bergamot, oud dan bergamot oud ada rose sikit. Ini oud ni memang wangi gila. Lelaki pakai, dia handsome. Bau dia lah. Dia boleh bagi concentration kepada yang memakainya. Konsentrasi yang bagus. Kalau yang ini, Blythe. Okay, Blythe ni wangi. Bau dia apa? Bau dia, Abang Tanjak dah pakai memang betul. Blythe ni wangi. Datuk K pakai perfume apa? Datuk K ada perfume dia tersendiri. Tapi salah satu bau yang dia suka pakai adalah bau ini. Yang ini yang saya pilih. Terus jadi handsome. Handsome tu macam, Mamat tu pakai perfume wangi. Laki lah, perempuan tak payahlah macam tu. Okay, perempuan yang ini. Wangi, babe. Wangi. Bau ni sedap. Menenangkan. Ni bau elegan. Bau elegan. Wangi juga. Tak menyakitkan telinga saya. Telinga buat apa? Tak menyakitkan hidung. Saya spray sikit . Kalau habis cushion tu ada restock. Cushion kita buat restock dia. Cushion tu kena beli lagi satu lah. Okay. Blythe ni sesuai untuk perempuan lah. Bau dia. Wangi. Mau menusuk ke kalbu. Pandai Abang Tajak . Dia macam apa tau? Macam wanita-wanita elegan. Yang. Kenapa elegan mesti macam tu? Wanita-wanita elegan bila dia jalan tu. Dia nampak very confident. Dia ibaratkan. Gambaran dia macam tu lah. Dan bau dia macam tu. Wangi sungguh. Dia bergamot juga. Yang ni bergamot. Ada apa? Saya dah lupa. Sekejap saya baca lah botol dia. Blythe by Beau City with bergamot, betul. As known as the Prince of Citrus. Gives you refreshing, rounded and sweet scents. So, dia ada manis-manis juga. Help you to feel calm. Untuk buatkan anda rasa tenang. This special formulation was perfectly blended with rose scent that will help you uplift your
sense. Ah, gitu. Maknanya dia ada bergamot iaitu citrus dan juga rose. Patutlah wangi. Citrus dan juga rose. Ni wangi gila. Tu dia Tok T terjemah orang putih. Mana yang kita faham, kita terjemah je lah. Yang susah-susah tu kita simpan dalam hati. Bau belagak ya, bukan bau belagak. Bau elegan. Bau elegan. Memang wangi ni. Mana suami beli kat isteri, Blythe. Mana isteri beli kat suami, Heavenly Wood. Okay. Memang wangi. Dua-dua ni memang sebenarnya dia adalah pair. Masa kita keluarkan dia. Untuk wanita memang pakai Blythe. Untuk laki, untuk laki memang Wood. Okay. Boleh tengok kat beg kuning. Terima kasih bagi saya topi. Untung Abang Tanjak sebab tolong saya. Saya uang-uang-uang dia tolong. Okay, dah faham? Wangi gila. Okay, maksud saya kalau stok dekat HQ Cushion tu dah habis, akan restock semula ke nanti? InsyaAllah tak ada masalah untuk mana produk-produk yang baru. Memang kita keluarkan macam Timeless, Argan, Fresh Color. Memang kita ada stok untuk apa mana pengguna-pengguna kita nak beli kan. Tak ada masalah insyaAllah. Yang lama-lama tu sekarang ni kita tengah nak settlekan. Sebab kita buat warehouse. Memang dah tak tinggal banyak pun. Memang dah tinggal sikit dah. So anda untung dapat harga warehouse sale online kita bagi. Kak Iti, Aida dah masuk 3 botol Blythe tu. Memang wangi. Kan? Tak percaya. Memang wangi. Alright. Saya nak tengok ada pesanan tak. Sekejap eh. Okay. 5. Allah cepat yang masa berlalu. Okay. Minta maaf. Saya tak lama dah. Saya tak lama dah. 5.5 saya stop ya. 5.5 saya stop ya. Eyeshadow murahnya. Pigmented tak? Memang kita punya eyeshadow semua pigmented. Tolonglah beli yang ini. Ha, siapa cari eyeshadow, tolong beli yang ini. Ini adalah koleksi eyeshadow palette daripada Simplicity. Yang packaging warna coklat ni. Tolong beli yang ini. Memang best gila. Ini dah lengkap dah. Nak makeup untuk malam, untuk siang, untuk pagi, untuk petang. Ini memang dah lengkap. Dan cantik warna-warna dia. Eyeshadow ni beli ya. Ha? Afia ke post TikTok kucing? Afia post TikTok kucing ke sayang? Kenapa Afia post TikTok kucing? Okay. Yelah, dia lah tu. Afia. Darling. Afia post TikTok kucing ke? Janganlah. Okay. Beli tau kalau foundation, kalau eyeshadow, beli yang ni. Saya nasihatkan. Lepas tu kita ada bagi lagi apa? Harga lagi. Harga yang istimewa untuk hari ni. So, okay. Saya nak ingatkan sekali lagi. Saya pun dah tak nak lama-lama. Cukup-cukup lah. Kan pada-pada lah yuk. Nanti you all tengok saya lama-lama. Banyak kerja lain nak buat ya. Okay. Nak sign Tok T kat perfume tu boleh tak? Nak sign saya. Oh, bagus juga kan? Siapa beli boleh dapat sign. Kita buat untuk yang beberapa orang je. Yeay, terawal. InsyaAllah, insyaAllah boleh. Ngalik tengok tangan. Tangan saya yang besar ni. Okay. Tok T nampak kurus. Terima kasih. Nampak kurus ke? Allah. Lip gloss. Okay lah, boleh lalas untuk masa-masa terakhir ni. Jom saya review lip gloss. Lip gloss, mana ada lip gloss? Kita ada lipstick Argan. Wonder Lipstick
Argan, yay, Datuk K dah balik. Dia cakap kat ayah ni, ayah jangan buka baju, nanti ayah masuk dalam tu, dalam live. Okay, saya nak tunjuk Argan. Argan, ini Argan lipstick. Okay, Argan lipstick dia moist. Dia moist. Okay. Okay. Okay, jom. Last eh, Datuk K dah balik. Pin lah lipstick ni. Masya Allah. Pin. Dah sudah tadi. Nak susu? Kan dah sudah. Okay, saya pin. Nak cucuk? Okay, tutup dulu lipstick kita ni. Tak cucuk. Tutup. Tunggu, ibu nak ubat ni, nak habis dah ni. Tutup dulu. Ibu nak tunjukkan. Afiah, jangan masuk. Cuk, kalau ibu ada tak apa kan. Okay, lovely pink. Jom Argan lipstick. Dia moist. Oh. Ya? Dia moist. Okay, dia moist. Okay, Argan lipstick ni dia moist. Lipstick. Okay, ni warna lovely pink. Lovely pink memang sangat lovely. Okay, tengah-tengah dia tu ada argan. Minyak argan tengah-tengah. So, orang cakap, mana dia orang letak minyak argan ah, dalam mana lipstick ni tengah-tengah ni? Tengah-tengah dia. Saya nak buka ni. Kuat sangat. Ibu, can you help me? Ni lovely pink. Janganlah yang ambil lah aku kuliah. Tolong, Afia. Okay. Tada, sayang. Lovely pink. Tutup sikit lah. Kasi nampak. Oh, lovely pink. Lovely pink. Ah, nampak. Lovely pink. Oh, no. Lovely pink. Tapi kalau tutup nampak tak? Lovely pink. Cantik kalau dia. Lepas tu dia moist. Ah, ini saya punya favourite lah. Moist-moist ni. Okay, Afia pakai warna apa tu yang? Pedas. Dia cakap pedas. Pedas? Mana ada pedas? Tu? Ah, hot. Ada gambar cili. Afia pakai warna apa tu? What colour is that? Ini adalah warna lovely pink lah yang ibu pakai. Dah. Comot dah saya. Mak kau nak asuk. Okay. Now saya nak. Tu warna lovely pink. Ida dah duduk. Dah lah. Afia dah ngacau dah. Ida. Ibu dah buang kat makeup sebab Afin dia cantik. Alamak, Afin ni kacau ibu lah. Teka. Allah. Dah lah, Dali. Teka. Cepat. Janganlah keluar banyak sangat patah lipstik ibu tu. Tak, ya. Lovely pink. Dah. Go. Afia, dia cakap Afia. Dah. Mana dah penutupnya, Afia ni? Okay, tu lovely pink ya. Lepas tu. Tutup lip. Kita pakai warna. Sweet coral. Ni sweet coral. Marah kat siapa? Tak marah-marah kat siapa? Kat anak. Marah macam tu lah. Dia degil juga.
ibu akan jadi giant. Okay. Cantik. Sweet coral. Coral kan saya cakap favorite saya. Orangey-orangey. Sweet coral. Ni semua adalah daripada argan. Argan, eh? Nak pergi mana? Okay, ni argan. Tadi sweet coral, lepas tu pink tadi. Cantik sweet coral ni. My favorite. Okay, kemudian ini plum paradise. Plum paradise ni menyala sikit lah. Plum paradise menyala-nyala. Okay. Okay, now saya pakai untuk BB kering, betul? Argan collection memang lipstick dia adalah moist. Tonyo macam tu pun lawa. Okay. Saya sukalah moist-moist ni. Oh, dia ada argan, minyak argan di tengah-tengah tu yang bulat tu. Nanti saya lap, eh. Baru nampak, you nampak lagi jelas. Tu. Tengah-tengah dia ni, yang bulat tu sebenarnya itulah minyak argan. Okay, ini adalah warna Plum Paradise. Ambil. Tak suruh pakai eyeshadow pula ke? Tak yalah. Dah lama dah ni. Tu dia. Plum Paradise. Okay, jom kita buat swatch kat tangan ya. Ni Plum Paradise. Ini lovely pink. Okay, ini sweet coral. Sweet coral. Lepas tu ni pink, ini yang paradise tadi. Cantik kali dia. Sweet coral paling cantik. Memanglah. Sweet coral ni dia tak menonjol sangat. Tapi warna-warna ni cantik kalau you all pergi dinner. Pergi dinner ataupun macam saya cakap tadi lah kan. Nak nampak lebih outstanding, pakai lipstick yang cerah. Sesuaikan dengan baju dan juga acara you all nak pergi. Terima kasih semua. Makan hilang tak? Dia sebab dia moist. Dia lembab. So nak kata senang tu depends lah kalau you all makan banyak ni. Ada orang makan kan? Macam saya makan. Lipstick tak ter... Lipstick selalunya jarang hilang. Sebab tak saya makan. Mungkin saya makan nganga masuk mulut. Saya tak banyak nyok-nyok kat baby. Ha, gitu. Okay, cantik kan warna dia? Cantik. Kalau pakai tengok eh. Kalau pakai warna cerah, dia nampak menonjol sangat. Tapi bila kita pakai baju hitam, nampak? Bila kita nak banyak hitam, kita pakai lipstick, memang wow. Baju, warna baju pun sebenarnya memainkan peranan penting juga untuk setiap warna yang kita pakai. Apa tu dia cakap apa? Mighty siap demo macam ni nak makan. Kau kelakar. Okay, you all dah lah 5:30 lah bulat ha. 5:30 nak dekat dah.
jaga diri anda. Tok T dulu saya crush dengan Tok T sangat. Oh, ya ke? Sekarang crush lagi tak? Okay, terima kasih. Terima kasih pada yang membeli. Terima kasih banyak sangat yang dah beli dengan saya. Dan beli 4 barang. Thank you, G. Carrie. Terima kasih banyak-banyak. Nak dengan abang-abang Tanjak pun boleh juga. Dia pun kita punya team juga. Okay, terima kasih semua yang dah beli dengan saya. Mana yang add to cart cepat-cepat sebab offer kita sampai hari Ahad je untuk warehouse sale online. Okay? Nak terracotta dengan pink. Tadi saya dah pakai terracotta tu. So, terima kasih banyak-banyak dah menonton saya. Doa apa ni? Mohon doa untuk esok. Esok ada apa you all? Adakah saya ketinggalan? Esok apa? Mengundi? Tanding ke? Betul. Mengundi-mengundi. Okay, all the best. Bagi yang mengundi esok, Bismillahirrahmanirrahim, pilih dan buat pilihan yang terbaik. Anda aja yang tahu siapa anda pilih. Anda tahu apa yang anda bolehlah. Anda inginkan untuk perubahan dan untuk kebaikan tempat anda. Okay? All the best. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tanda tu. Okay. Alright. Dan apa ni? Dan purchase apa ni? Dan order eyeshadow untuk Tia harap boleh cantik macam tu. Amin. Ya Rabbana Alamin. Ya sayang ibu. Afwa dah bangun. Dia nak naik pulok tadi kakak ni. Dia pulok. Hi everyone. Cakap, don't forget to purchase ibu punya lipstick. Okay. Lagi, adik nak jual apa? Perfume ibu mana? Jangan lupa. Cakap, jangan lupa. Jangan lupa. Cakaplah, jangan. Adik cakap, jangan. Lah dia bawang tidur masam. Masam sedap anak ibu ni. Adik suruh beli oud. Kata beli oud. Kata beli oud. Beli foundation. Foundation. Lepas tu beli apa lagi? Adik. Beli lipstick. Okay, beli lipstick. Lepas tu beli eyebrow pencil. Ini. Eyebrow pencil ibu. Jangan lupa. Cakap. Don't forget. Cakap. Don. Tu dah tak ada apa. Ambil ni je. Don. Cakap. Don. Cepatlah. Don. 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 Beli celak. Okay. Cakap lah. Don. Okay, bye-bye uncle, bye-bye auntie. Tok T, unbreak my heart. You all dah suka unbreak my heart tak dah? Unbreak my heart. Boleh tak baca ni untuk Afiah? Unbreak my heart. Afiah. Hai, ibu bacakan. 24. Oh, ya Allah, alhamdulillah. Nanti ibu bacakan ya. Okay, baca. Jadi ibu stop dulu. Stop dulu. Okay. Setting spray kecil je besar ni. Setting spray dia. Memang makeup melekat. Okay, dah lah. Huru-hara dah. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Bye cakap. Bye-bye dulu. Bye-bye. Gitulah. Afia. Jangan macam tu. Hey. Afia tadi main handphone ibu kan? Bye cakap. Pakit. Kakak gigit ke? Afiah. Adik. Bye. Assalamualaikum. Bye.